Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi, Gawe TV. Jadi aku bukan apa-apa, emang dari dulu gigi aku itu udah keluar masuk dokter gigi. Karena kalau gigi aku yang dulu bentukannya... Nama penyanyi dangdut Dabi Asmara kini sedang naik daun. Penyanyi asal Kediri ini mulai dikenal luas oleh masyarakat berkat lagunya Berdacuk Dalan Liane. Penampilan Happy pun mengalami perubahan sejak terkenal. Salah satunya perubahan yang menjadi sorotan yakni bentuk giginya. Tak sedikit yang bertanya kepada penyanyi bernama asli Happy Rismanda Hendranata tersebut. Happy akhirnya memberikan penjelasan mengenai pertanyaan warganet tentang perubahan giginya. Jadi aku bukan apa-apa, emang dari dulu gigi aku itu udah keluar masuk dokter gigi. Melalui akun TikTok pribadinya, Happy Asmara membenarkan apabila bentuk giginya telah mengalami perubahan. Jadi aku bukan apa-apa. Jadi memang dari dulu gigi aku itu udah keluar masuk dokter gigi, ungkap Happy Asmara. Gadis berusia 23 tahun itu mengatakan bahwa bentuk giginya yang dulu tidak rapi. Ia memperlihatkan foto giginya yang renggang dan tak rata. Gigi Happy Asmara yang sekarang rapi berkat perawatan di dokter gigi. Menurut penyanyi berdarah Jawa tersebut, giginya yang sekarang tidak sebagus orang-orang bilang, tetapi bentuk giginya menjadi normal. Kalau gigi aku yang sekarang enggak begitu bagus, karena normal seperti manusia-manusia pada umumnya. Kalau ini kan enggak normal, jarang-jarang kan orang punya gigi kayak gini, terang Happy Asmara. Happy Asmara lalu membandingkan bentuk giginya yang dulu dengan sekarang. Gigi Happy Asmara sekarang tampak rapi dengan ukuran yang sama. Gigi aku tuh bisa banget kayak nggak ada variasinya sama sekali, tuturnya sambil tersenyum lebar. Warganet pun memberikan komentar terhadap video penjelasan Happy tentang giginya. Beberapa komentar warganet ditanggapi oleh penyanyi yang dikabarkan dekat dengan Denny Caknan tersebut.